pergi, Pak. Pak Ahmad. Eh, hey, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad. Gimana, Pak, kabarnya? Enggak pelengkap. Kita menuju satu sama. Kita menuju ke satu sama. Daerah spot mancing, teman-teman. Hah? Ini spot mancing, kita mencari spot mancing di daerah Setu Sawangan. Itu biasanya bagus sekali spotnya. Nanti kita lihat saja. Oke, ini dapat menghibur teman-teman semua. Ini tempat apa ya? Ini keramba. Keramba ikan. Ini dalamnya ada ikan ya? Apa? Ada yang sedang mendayung. Awas dedek. Awas dedek. Itu ya. Aduh, ini maknya, mana ini maknya? Takut jatuh. Pancingannya panjang banget ya. Mantap. Pancingannya mantap. 2 meter. Seru. Pancingannya panjangnya 2 meter. Apa? Anglernya. Rame banget. Aku baru sekali. Boleh emang ini di sini. Iya. Kan punya orang di dalam pagar. Iya kayaknya. Iya, sono aja mah, majan dikit.
kita sudah menemukan lokasi yang cocok dan sepertinya ini cuaca sangat mendukung. Oke, teman-teman, kita coba spot mancing di sini. Semoga di sini bagus spot mancingnya. Oke, kita siapkan pancing dan umpannya. Udah deh, tadi udah aku senter pemandangannya bagus. Untuk umpan bawah lumayan yang umpan bawah. Nah, kan kita mengetes umpan di empang terluas Indonesia. Pohon apa sih ini? Buahnya mana? Tuh hijau kayak jambu tapi bukan jambu. Oke, sepertinya hari ini kita kurang beruntung, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi. Pulang saja karena hari sudah sore. Cut. Oke, teman-teman, hari ini sudah sore, kita sudah saja. Jika teman-teman ingin datang ke sini, seru teman-teman di sini mancing dan banyak juga teman-teman yang datang kemarin. Sepi apa ya? Sepi ya ikannya? Ada. Iya. Dalam. Dalam. 2 meteran kan kalau pakai lumut. Dalam banget. Oh, 1 meter setengah. Ini boleh pancingin ya? Boleh, ya? Ini camber. Iya. Ikan nila ya, Pak ya? Mana apa, Pak? Lumut. Kalau 2 meter lumut bagus, yang ke arah depan. Oh, iya. Panjang amat. Gurame juga. Gurame ya, Pak ya? Cacing. Oh, jang. Itu panjang amat ya, bambu. Iya, iya. Oh, dapat juga, Bang? Iya, kalau pinggiran sini yang kecil-kecil mau cacing.